Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Santai Bangga dengan nama saya Fira Mega. Kali ini aku lagi masih di kota Sabang. Dan rencana aku mau lanjuti vlog-vlog selanjutnya, yaitu di mana ya? Sama-sama anak GMP nih, gimana cerita sama anak GMP ya? Jadi, mana tempatnya? Tunggu terus nih di channel Santai Bangga. Let's go! Tadi salaman sama Pak Kadis langsung. Dan kita bakal, kalau masih bingung kan? Kita masih di mana nih, kok rame-rame gitu kan? Ini masih di Sabang. Tempat favorit orang yang pernah ke Sabang, kalau nggak ke sini, itu bukan orang Sabang gitu, atau belum pernah ke Sabang gitu. Oke? Okay. Itu kreator semuanya, Gimana? Ayo masih di mana ya? Tebak loh, tebak sini. Banyak sama kawan-kawan anak GMP. Dan kalian tahu nggak, yang biasanya kalian berangkat dari Sabang ke Banda Aceh, dari Banda Aceh ke Sabang, kalau tanpa beliau nih kalian nggak tahu nih ini siapa ya. Tanya sendiri ini siapa nih. Dia punya akun yang sangat manfaat bagi-bagi orang yang pergi ke Sabang atau Banda Aceh. Jadi itu dia. Jadi siapa dia? Dia masih menutup diri dia sebagai orang yang kita lah. Udah bosan kan? Udah bosan tadi gue ngomong ya. Dari tempatnya baku kas nampak ujungnya Indonesia, yaitu kilometer nol. Kilometer nol. Gila. Ini sama anak GMP nih. Kita mau foto-foto juga, mau makan-makan, makan siang. Dan seperti apa suasana yang waktu kita nanti bakal naik di atas. Aku sudah sampai, khusus saya hari ini. Dan seperti ini ya, kilometer nol. Dan aku bakal menjelaskan tadi siapa tuh GMP. GMP itu apa tuh? Peran di sini GMP itu apa gitu. Dan ini aku bakal tanya langsung sama Pak Kementerian Pariwisata langsung nih. Dan ini bakal kita bakal tanya, yaitu sisi tanya jawab. Dan ini bapaknya siapa yang namanya ya? Ini bapaknya. Oke, bapak. Halo, ini dari bapak. Pak Beni dari Kementerian Pariwisata Perwakilan. Jadi, Pak, saya mau tanya. Peran di sini GMP-nya kan kabupaten yang buat akan sangat membantu banget. Karena efeknya nggak hanya di wisata, malah efeknya bakal terkumpulin juga di Sabang juga kan, karena membantu sini kan. Dan bakal menjadi turis-turis yang lokal dan non-lokal bakal datang ke sini gitu. Oh, dari GMP. Dari GMP sendiri juga nanti akan dibantu sama GMI juga keluar masyarakat. Jadi apalagi di sini aksesnya bagus, jalan harus hotel banyak. Jadi ini GMP baru pertama kali di Sabang Pak ya, untuk di Provinsi Aceh Pak ya? Baru. Iya. Dan saya berharap juga sama dari Kementerian Pariwisata juga, semoga GMP ini jadi panutan untuk pertama kali. Amin. Ya. Di Provinsi Aceh, sukses terus. Apalagi untuk GMP yang dipegang ketua GMP Kota Sabang, semoga Sabang makin maju. Amin. Dan Sabang menjadi panutan khusus untuk Aceh dan luar dari Aceh. Amin. Sukses terus. Jadi seperti itulah interview saya langsung dari Bapak Kementerian Perwakilan. Jadi semoga sama makin maju lah.